Anda masih bersama saya, Irfan Ramadhani, seputar Baduray Malam. Pemirsa, Pemprov Jabar telah mengkonfirmasi terhadap TS ASN Provinsi Jabar yang diduga pelaku dalam video asusila bersama Sekda Tapanuli Utara. Namun, karena TS tidak mengaku, Pemprov Jabar masih menunggu hasil pemeriksaan Polres Tapanuli Utara. Menurut Inspektur Jabar Eni Rohyani, setelah menerima perintah dari PJ Gubernur Jabar, pihaknya berupaya mencari informasi dan melaksanakan klarifikasi terkait kasus video asusila yang diduga dilakukan salah satu ASN Provinsi Jabar, yaitu TS dengan Sekda Tapanuli Utara. Pada 3 Juli telah dilakukan pemanggilan yang dihadiri TS. Namun, TS tidak mengakui mengenai foto-foto dan video yang beredar, dan mengatakan bahwa tidak mengetahui dan dirinya bukanlah pihak yang ada dalam video tersebut. Karena hingga saat ini, TS masih aktif bekerja di DPM Desa. Pihak Pemprov Jabar pun masih menunggu hasil pemeriksaan dari Polres Tapanuli Utara. Jika terbukti bersalah, TS terancam sanksi administratif pemecatan. Pemanggilan, dan alhamdulillah kemarin sudah tanggal 3 Juli, sudah dilakukan, Juli ya, 3 Juli sudah dilakukan pemanggilan kepada pihak TS yang juga dihadiri oleh atasan langsungnya. Sementara itu, menurut Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Jabar, Oki Putranto, TS aktif di BPM Desa sejak tahun 2022. Rekam jejaknya pun normal. Tidak ada rekam jejak pada saat pemberkasan, tidak ada rekam jejak dan hasil temuan dari inspektorat di sana, karena berkas biasanya berkas mutasi harus ada bebas temuan dari inspektorat kabupaten yang di sana, tetapi clear rekam jejak. Kasus tersebut pun mendapat perhatian dari Itjen Kemendagri, Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan Polres Tapanuli Utara. Polres Tapanuli Utara juga sudah berkomunikasi dengan BPM Desa terkait kasus tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.